Pemakaman jenazah para korban kebakaran lapas Tangerang disambut rasa duka keluarga. Hingga Selasa siang, jumlah korban tewas telah bertambah menjadi 48 jiwa. Ya, selain itu, 7 jenazah juga kembali teridentifikasi oleh tim DVI Polri dan tersisa 16 jenazah yang masih proses identifikasi. Isak tangis juga pecah saat jasad Sumatri Jayaprana tiba di rumah duka. Jenazah diserahkan kepada pihak keluarga setelah diidentifikasi oleh tim dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tak menyangka, Sumatri yang akan menghirup udara bebas bulan depan justru menjadi korban kebakaran lapas. Jenazah lalu dimakamkan di TPU Menteng Pulo Tebet, Jakarta Selatan. Sementara itu, isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Reskil Hairi, korban yang tewas dalam peristiwa kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten. Jasad pria 23 tahun itu disemayamkan di masjid yang berdekatan dengan rumah duka. Setelah disemayamkan, keluarga langsung membawanya ke tempat pemakaman umum Kober, Jakarta Selatan. Selasa sore, tim DVI Polri kembali mengidentifikasi 7 jenazah korban. Ketujuh korban yang diidentifikasi itu bernama Rizal bin Tinggal, Mashuri bin Hamzah, Chandra Susanto bin Tenho, Eko Supriyadi bin Karit, Irfan bin Peter, Alfian Ariga bin Bunyamin, dan Roman Iman Sunandar bin Sunardi. 7 jenazah itu akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Kini tersisa 16 jenazah yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri. Sementara itu, hingga Selasa siang, korban meninggal akibat kebakaran lapas Tangerang bertambah 2 orang menjadi 48 orang. Keduanya bernama Wan Setiawan dan Mardani yang meninggal pada Senin malam setelah dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang. Yang meninggal ini Wan I dan Wan M. Mereka ini dengan luas luka bakar di atas 40%. Dua-duanya menderita trauma inhalasi berat. Jadi selama perawatan mereka dibantu dengan alat bantu nafas dan topangan obat-obatan hemodinamik. Menanggapi soal penyidikan kebakaran lapas, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang Victor Teguh Prihartono memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi. Tidak banyak komentar yang diberikan Victor saat ditanyai awak media. Sejauh ini 25 saksi telah diperiksa dalam kasus kebakaran lapas Kelas 1 Tangerang. Mereka diperiksa terdiri atas pihak lapas, narapidana, pihak PLN, dan pemadam kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.